Halo sahabat Bedsaida, perkenalkan saya Dr. Nora, SPUG, dokter kandungan dari Bedsaida Hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Bedsaida melalui kolom komentar. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kalian nggak ketinggalan info menarik seputar dunia kesehatan dari Bedsaida Hospital. Terima kasih Ibu Ota Olivia Tun. Jadi Ibu Ota ini selama ini KB suntik 3 bulan terus kemudian ingin beralih ke KB pil. Bisa Bu beralih ke KB pil, jadi pas beralihnya pada saat jadwal suntik yang berikutnya. Ibu langsung ganti ke KB pil. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan sahabat Bedsaida yang bisa saya jawab. Bila ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan usia, jenis kelamin, dan pertanyaan yang lengkap dan jelas. Sahabat Bedsaida juga bisa mengunjungi poli saya pada jadwal berikut. Salam sehat selalu. Terima kasih.